Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 29 Mei 2024. Misan berharap lewat Rakornas ADPSI, seluruh DPRD di Indonesia saling mengingatkan dan bersinergi, menciptakan situasi kondusif jelang pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya digelar September tahun 2024 mendatang. Ia juga mengajak seluruh anggota ADPSI yang merupakan wakil rakyat dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada warga serta mengoptimalkan pembangunan daerah. ADPSI berkomitmen untuk membangun kebersamaan dan saling mendukung di antara DPRD Provinsi seluruh Indonesia untuk menjaga situasi politik tetap kondusif. Melalui rapat kerja nasional ADPSI ini, saya mengajak seluruh anggota ADPSI untuk meningkatkan kinerja dan solidaritas sebagai wakil rakyat, dan kita dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat serta dapat membangun daerah kita menuju kemajuan yang lebih baik. Di kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Augustinus, menjelaskan kegiatan Rakernas akan diisi dengan dialog dan seminar yang akan disampaikan oleh pemateri dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Besok akan dilaksanakan pembahasan beberapa materi, diantaranya adalah paparan dan penjelasan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membahas tentang peran ADPSI dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang akan membahas terkait pasal 15 ayat 1 tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022 tentang penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas serta menindaklanjuti hasil Rakornas ADPSI dan ASDPSI terkait usulan rencana pembuatan sekretariat bersama di Jakarta. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.